والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Al-Quran memberikan tantangan. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran dan kamu katakan itu hanya bikinan Muhammad saja, coba kamu bikin yang seperti itu. Kalau kamu tidak mampu dan memang tidak akan pernah mampu membuatnya, maka takutlah kepada neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Ini metodologi dakwah di dalam Al-Quran. Diberikan kesempatan manusia untuk mengembangkan naluri kemanusiaannya, bahasa kasarnya ngilangin penasarannya dulu. Kalau memang kamu merasa Quran bikinan Muhammad, yang Muhammad mampu, kamu juga tentu mampu. Sama-sama orang Arab ya, ayo bikin. Nih, naluri manusia ngilangin penasaran. Kalau kamu mau begitu juga, ayo lah, ayo bikin. Ketika ternyata mereka memang tidak mampu melaksanakannya, masuk dakwah peringatan. Kalau memang kamu tidak mampu, takut dong kepada neraka yang kayu bakarnya dari manusia, orang-orang kafir, dan batu-batu berhala yang mereka buat dahulunya. Setelah tabstandir, tabsir, setelah peringatan, Quran memberikan berita gembira buat siapa? Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu ayat yang kita wajib bicarakan Sabtu kemarin. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Nah, ini sudah masuk kepada fase surga dan neraka. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Karena awal-awal Al-Baqarah ini kan membicarakan يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Jadi walaupun Quran tidak disusun menurut sistematik persoalan, ternyata satu sama lain dengan saling berkaitan. Berikan berita gembira kepada orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Kembali kepada pangkal ayat. Yang percaya kepada gaib, percaya kepada akhirat, percaya kepada kitab, mendirikan sholat, membelanjakan harta yang dikaruniakan kepada Allah di jalannya, aman. Dan selalu hampir dalam setiap ayat, kalimat amanu tidak boleh pisah, tidak pernah dipisah dengan wa amilus shalih. Selalu amanu amilus shalih sebagai pertanda bahwa iman dan amal shalih tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tidak bisa strum dengan gerak kipas ini. Kalau bisa, mati kipas ini. Strum gak bisa dengan nyala lampu ini. Kalau bisa, mati lampu ini. Strum gak bisa dengan mic ini. Kalau bisa, hilang bunyinya. Strum itu iman. Kita zakat, kita sujud, kita jihad, kita sedekah, itu ada strum yang menggerakkan, namanya iman. Strum. Kalau strum ada, mic bunyi, lampu nyala, kipas angin muter, kan setrum sebabnya. Kalau iman benar duduk di hati kita, sujud cakep, sedekah berani, jihad berangkat, iman benar duduknya. Sekarang setrum ada, duduknya gak benar, acak-acakan bisa ayam ke setrum. Bukan gak ada setrum, ada, tapi duduknya gak benar.
gampang korslet. Iman ya iman, tapi teler juga. Iman ya iman, tapi nyolong. Ini duduk strum kagak benar, ada yang korslet. Jadi strum ini walaupun ada, harus dikontrol betul letaknya. Kalau tidak, korslet bahaya akibatnya. Apa nilai iman ini? Kata para ulama, yang namanya iman sederhana. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Tiga. Ucapan lidah yang dibenarkan oleh hati lalu diamalkan oleh anggota badan, itu iman. Mula-mula barangkali kita tahap iman kita tahap iqrarun bil lisan. Ucapan lidah. Ngerti ke, enggak ngerti ke, pokoknya saya iman. Gitu aja dulu. Maklum kita kan agama warisan. Gara-gara bapak kita Islam aja lagi. Dan begitu, mula-mula kita bilisan. Tapi makin lama kita beragama kan mikir, masa betah terima warisan doang? Kita mulai mikir, iya ya, Allah yang saya imani ini, bagaimana sifatnya, bagaimana zatnya, bagaimana perbuatannya. Hasil pemikiran itu makin memantapkan ucapan lidah, lalu dibenarkan oleh hati. Ketika sudah dibenarkan oleh hati, dibuktikan oleh amal perbuatan kita. Ini tahapannya. Tapi dalam proses pengembangannya juga begitu. Ada orang yang imannya baru sampai di lidah, gampang digoyang-goyang kayak air di daun talas. Boleh jadi orang kaya begini, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi. Pagi masih iman, sore udah kafir. Sore masih iman, pagi udah kafir. Imannya baru sampai di lidah, belum sampai di hati. Kepentok kondek yang berjendol dikit, iman goncang. Nah, itu iman baru sampai di lidah. Berapa banyak gara-gara kepentok kondek pindah iman? Baru sampai di lidah. Kadang-kadang jabatan membuat iman goncang. Kadang-kadang harta membuat iman goncang. Jadi kalau baru di lidah masih gampang, duduk strum belum mapan, masih bisa digoyang-goyang. Nah, kalau sudah ikrarun bil qalbi, dibenarkan oleh hati, mulai dapat tempat duduk. Ini nanti baru mengarah kepada diamalkan oleh seluruh anggota badan. Jadi orang yang beriman kemudian beramal soleh, ini gak boleh pisah. Kalau ada strum pasti ada bunyi, ada strum pasti ada gerak, ada strum pasti ada nyala, ada iman pasti ada amilus solihah. Kalau strum ada, mic yang gak bunyi, maslet. Strum ada, lampu gak nyala, ada yang rusak. Dandanin. Gak bisa orang ngomong, Pak saya sih biar polit tapi iman saya mantap. Mantap dari serpeng lah. Biar pelit iman mantep, mantep dari mana? Tandanya iman mantep itu orang sahih, tangannya lepas. Kalau masih pelit, medit, koret, buntut gasiran, duduk strumnya belum benar, duduk letak imannya belum benar. Udah iman ya iman, tapi belum terefleksikan lewat kegiatan hidupnya. Jadi orang yang beriman kemudian dibuktikan dengan amal soleh, mereka diberikan berita gembira dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah surga. Itu ayat ringkasan ayat yang kita baca Sabtu yang lalu. Terus ayat innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha, dijelaskan oleh Imam Jalalain, wa nazala raddan li qawli yahud lamma daraba Allahu al-masala bidh-dhubab. Ayat ini turun merupakan jawaban Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mempersoalkan kenapa Allah memberikan contoh seperti laler, atau al-ankabut, atau mengapa Allah
disebut-sebut laba-laba Al-Kabut. Turut ayat ini, Inna Allah la yastahyi ayat beribah masalam ma fa'udatan fama fa'udatan. Allah tidak malu membuat satu perumpamaan yang beribah ayat ala masalah maf'ul awal. Allah tidak malu membuat satu contoh sebesar nyamuk sekalipun, serangga yang paling kecil, fama fauqaha, saya artikan dulu, atau yang lebih kecil dari itu. Ini logika kita begini, kalau dengar ayat ini, Allah kan maha besar, bikin nyamuk. Allah kan maha besar, maha besar, bikin nyamuk. Ini Yahudi dulu, jangan nyamuk. Allah mengungkapkan cerita Allah aja mereka celak. Ngapain Tuhan yang begitu gede laba dibikin nyamuk, dibikin laba-laba disebutin. Ini ayat menjawab Allah tidak malu bikin contoh sebesar nyamuk sekalipun. Kenapa Allah tidak malu? Pertama, manusia tidak bisa bikin nyamuk, tidak bisa. Cari dah teknokrat yang paling botak, suruh bikin nyamuk, bentuk nyamuknya bisa, tapi roh nyamuknya dia tidak bisa. Cuma lagi, nyamuk itu kan berkembang biak. Kalau berkembang biak kan dia melahirkan, betul. Kalau betul, tentu jenisnya ada nyamuk laki, ada nyamuk perempuan. Bagaimana menentukan jenis kelamin nyamuk? Kita gak ngerti. Yang ketiga, nanti dijelaskan pada bagian tafsirnya, ada hikmah yang terkandung di dalam nyamuk itu. Termasuk inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu membuat satu contoh sebesar nyamuk sekalipun. Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha gagah, bikin nyamuk yang kecil. Kan sepele kedengaran, tapi yang kecil begitu aja kita enggak mampu. Bagaimana mau nandungi yang lain-lain yang lebih besar lagi? Nyamuk saja kita enggak mampu. Jadi kalau kita bertanya apa hikmah di belakang itu, kita akan mendapat banyak manfaat. Tapi kalau kita bertanya kenapanya, jawabannya panjang, berliku-liku, dan jawaban tiap orang pasti enggak sama sesuai dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Tapi kalau apa hikmahnya, sekali lagi kita akan mendapat banyak manfaat. Ini saja, insya Allah kita jumpa lagi Sabtu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.